Dirugikan wasit di kandang Real Madrid, pelatih Almeria, no comment, kalian bisa melihatnya. Pelatih Almeria Gaizka Garatino memberikan tanggapannya usai kekalahan menyakitkan dari tuan rumah Real Madrid. Laga antara Real Madrid versus Almeria digelar di Santiago Bernabeu pada Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 dalam lanjutan La Liga pekan ke-21. Dilansir dari website klub Almeria, Garatino berikan kritik tajam kepada sang pengadil pertandingan. Pria 58 tahun tersebut merasa kepemimpinan wasit sangat tidak adil untuk timnya, bahkan menilai wasit tadi malam sudah menodai pertandingan tersebut. "Saya tidak bisa berkata-kata, mereka wasit telah melakukan tipu muslihat," kata Garatino kepada media kala itu. Pada pertandingan tadi malam, Almeria sendiri mampu mengungguli tuan rumah sebelum jeda pertandingan babak pertama. Namun situasi berubah setelah babak kedua dimulai dan beberapa kali timnya dirugikan oleh keputusan wasit melalui VAR. Dirinya sangat terpukul dengan kejadian tersebut, bahkan Garatino menyayangkan aksi wasit tadi malam sangat merugikan anak asuhnya. Pelatih kelahiran Bilbao tersebut mengatakan perjuangan timnya telah dicoreng oleh keputusan wasit yang sangat tidak masuk akal. "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kalian, Anda sudah melihatnya secara keseluruhan," ucap pria 58 tahun tersebut. Dirinya enggan mengomentari lebih jauh atas kinerja wasit tadi malam. Garatino tak mau mengkritisi keputusan wasit karena hal tersebut akan sangat merugikan dan berujung skorsing kepada timnya. Namun Gaizka Garatino menyarankan ke media agar mereka bisa melihat sendiri dan memberikan penilaian untuk wasit tadi malam. Sang pelatih Almeria tersebut lantas mengomentari dirinya bahwa Garatino sendiri hampir tidak pernah berkomentar tentang kinerja wasit sepanjang musim mereka di La Liga tahun 2023 sampai tahun 2024. Namun pada pertandingan tersebut pahit rasanya jika Garatino menerima begitu saja atas apa yang diperbuat wasit kepada anak asuhnya. "Anak-anak saya telah berjuang sepanjang pertandingan, tapi mereka wasit telah mempermainkan kami," pungkasnya. Waduh, Xavi semprot kemenangan kontroversial Real Madrid atas Almeria, semua orang tahu. Xavi menuding Real Madrid diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit setelah kemenangan comeback atas Almeria dan menegaskan bahwa akan sangat sulit bagi Barcelona untuk menjuarai La Liga musim ini. Los Blancos meraih kemenangan dramatis saat berjumpa Almeria pada laga pekan ke-21 La Liga 2023/24, bermain di Santiago Bernabeu, Minggu tim tuan rumah berhasil comeback 3-2. Almeria tampaknya akan memberikan kejutan pada pertandingan tersebut, namun tim asuhan Carlo Ancelotti, dibantu oleh 3 keputusan VAR yang dapat diperdebatkan dengan Dani Carvajal, mencetak gol kemenangan di menit 90+9. Hasil ini membuat Real Madrid tetap unggul 7 poin atas Barcelona, yang meraih kemenangan 4-2 saat bertandang ke Real Betis pada hari Minggu. Berbicara setelah kekalahan timnya dari Real Madrid, gelandang Almeria Gonzalo Melero mengklaim bahwa timnya dirampok di Santiago Bernabeu. "Sungguh menyakitkan bagi saya untuk mengatakannya, tetapi tidak ada cara lain untuk menerimanya. Dan itu bukan yang pertama tahun ini. Apa yang terjadi hari ini melampaui semua batas, tidak bisa dipercaya," katanya. "Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memenangkan pertandingan. Permainan berubah pada 3 momen penting setelah jeda, di mana wasit Francisco José Hernández Maiso memberikan hadiah penalti kepada Real Madrid, menganulir 1 gol dari Almeria dan mengesahkan 1 gol dari Vinicius Junior yang kontroversial. Ketiga keputusan tersebut diambil setelah Hernández Maiso melihat kembali kejadian-kejadian yang terjadi di monitor VAR dan Ancelotti memberikan pembelaannya atas setiap keputusan tersebut. "Saya memahami kemarahan Almeria dengan keputusan-keputusan itu, tetapi saya pikir semuanya benar," kata Ancelotti dalam konferensi pers setelah pertandingan. "Saya telah melihat tayangan ulangnya. Saya pikir wasit melakukannya dengan benar, bukan VAR yang membuat keputusan. VAR memberi saran dan wasit yang memutuskan. Saya pikir dia benar." Sementara di tempat terpisah, ketika ditanya mengenai kontroversi dalam kemenangan Los Blancos atas Almeria, Xavi menyayangkan atas keputusan wasit pada pertandingan tersebut.
Saya telah melihatnya, pertandingan Real Madrid lawan Almeria, buka Xavi. Saya tetap berpegang pada kata-kata Gaizka, Garitano pelatih kepala Almeria, dan Alfredo, Relano jurnalis Spanyol, pendapat yang bagus, pendapat yang benar, jurnalis yang sangat baik. Jika kami berbicara mereka La Liga akan memberikan sanksi kepada kami, tetapi semua orang telah melihatnya, akan sangat sulit untuk memenangkan Liga ini, saya sudah mengatakannya di Getafe bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan saya, mari terus bekerja dan sejauh yang kami bisa, ada beberapa hal yang tidak dapat kami kendalikan, semua orang telah melihatnya hari ini. Real Madrid pilih Florian Wirtz sebagai suksesor Luka Modric. Rumor ketertarikan Real Madrid terhadap Florian Wirtz nampaknya bukan sekedar wacana. Los Blancos dilaporkan akan mencoba membajak sang gelandang dari Bayer Leverkusen. Wirtz merupakan berlian muda yang dipoles Bayer Leverkusen dalam 3 tahun terakhir. Ia debut di tim utama Die Werkself di usia muda dan kini ia jadi andalan Xabi Alonso. Bakat besar Wirtz sendiri menarik perhatian banyak klub top Eropa, banyak yang berminat untuk mengamankan jasa gelandang 20 tahun tersebut. Bild melaporkan bahwa Real Madrid adalah salah satu klub tersebut, mereka berencana menjadikan Wirtz bagian dari Los Galacticos mereka. Menurut laporan tersebut Real Madrid ingin merekrut Wirtz sebagai pengganti Luka Modric. Gelandang veteran itu kontraknya akan habis di musim panas nanti. Real Madrid dilaporkan tidak mau memperpanjang kontrak pemain timnas Kroasia tersebut. Alhasil mereka butuh gelandang top dengan kemampuan istimewa seperti Modric, Wirtz diyakini punya segala yang dibutuhkan untuk jadi penerus Modric. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Real Madrid benar-benar harus siap dana besar untuk merekrut Wirtz dari Leverkusen. Kontrak sang gelandang di Bayarena masih tersisa 3,5 tahun lagi, sehingga Bayer Leverkusen punya posisi yang kuat untuk mempertahankannya. Real Madrid dikabarkan perlu keluar uang sekitar 100-120 juta euro agar Leverkusen mau melepaskan sang pemuda di musim panas nanti. Laporan yang sama juga melaporkan bahwa Real Madrid punya pesaing berat untuk mendapatkan jasa Wirtz. Klub tajir Inggris Manchester City dilaporkan bakal mencoba merekrut Wirtz di musim panas nanti. Chelsea coba telikung Real Madrid untuk transfer Alphonso Davies. Rencana Real Madrid untuk merekrut Alphonso Davies mengalami kendala baru. Chelsea memutuskan untuk mencoba membajak transfer back Bayern Munchen tersebut. Davies bisa dikatakan adalah salah satu pemain kunci Bayern Munchen. Beberapa tahun terakhir ia berhasil mengamankan status sebagai bek kiri utama Die Roten berkat kinerja yang ciamik. Apiknya performa Davies ini tentu mengundang minat banyak klub top Eropa. Real Madrid jadi tim yang paling getol melaporkan berminat untuk merekrut sang bek. Football London mengklaim bahwa langkah Real Madrid untuk merekrut Davies tidak akan berjalan mulus, karena Chelsea juga memutuskan terjun ke perburuan sang bek. Menurut laporan tersebut Mauricio Pochettino ingin merekrut Davies sebagai langkah untuk melakukan perekrutan. Ben Chilwell merupakan bek kiri utama Chelsea, namun sang bek lebih banyak masuk ruang perawatan The Blues akibat cedera. Sementara Mark Cucurella performanya jauh dari memuaskan, alhasil Pochettino butuh bek kiri yang teruji dan Davies dinilai cocok untuk kebutuhan tim. Chelsea memutuskan mengejar Davies karena situasi saat ini memungkinkan untuk dibajak. Kontrak Davies di Bayern Munchen habis pada tahun 2025 mendatang. Namun sejauh ini sang bek masih belum menyepakati kontrak baru bersama The Bavaria. Chelsea menilai ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan dan mereka akan mencoba membujuk sang bek agar mau pindah ke Stamford Bridge. Pihak Bayern Munchen sendiri beberapa waktu yang lalu menegaskan bahwa mereka tidak berminat untuk melepaskan Davies. Di mata mereka sang bek adalah sosok yang penting bagi tim mereka jadi mereka mencoba memperpanjang kontrak pemain timnas Kanada tersebut.